Isai kabar 4 bersama Imam Trikarso Hadi. Isai kali ini berjudul Kandae Wong Cirebon. Malam itu oleh sebab hal ihwal saya berada di Keraton Kesepuhan Cirebon secara penuh, berkumpul dengan tetua, berbagi cerita, dan tak lupa mendapat sedekah pitutur nilai-nilai seperti diwariskan Sinuwun Sunan Gunung Jati. Beberapa di antaranya masih terekam dalam ingatan yang mulai agak error ini. Antara lain, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Aku titip tajuk dan fakir miskin. Lalu yen sembahyang fungsi pucuke panah. Jika salat harus khusyuk dan tawadhu seperti anak panah yang menancap kuat. Lalu yen puasa dan kungsi tetaling gundewa. Jika puasa harus kuat seperti tali panah. Lalu ibadah kang tetep. Ibadah harus terus menerus. Lalu dia ing Allah, takutlah kepada Allah. Lalu mana dan syukur ing Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Lalu kudu kehing pertobat. Banyak-banyaklah bertobat. Itulah buah dari keheningan malam di Keraton Kesepuhan Cirebon. Malam berganti pagi. Pagi berubah siang. Siang berganti sore. Saya pun digoda sejumlah tanya. Sambil menatap tarian panji yang dibawakan seorang penari di bangsal keraton, saya menangkap teka-teki di sana. Ada apa dan maksudnya apa dari tari panji ini? Tari yang merupakan tarian pertama dalam rangkaian topeng Cirebon. Sebuah misterium. Tari itu seolah-olah tidak menarik. Justru itu merupakan sejatinya tarian. Perpaduan antara hakiki gerak dan hakiki diam. Inilah teka-teki tarian panji yang menggugah tanya yang panjang sekali.
dalam hati saya bertanya, siapa penciptanya? Di zaman mana mulai ditarikan? Apa filsafat di balik tarian? Itulah pertanyaan panjang, dan jawaban pun tentu akan panjang pula. Yang jelas, jika tarian topeng Panji tetap hidup dalam fungsi ritualnya, maka ia bisa jadi sangat puitik. Inilah simbol realitas transenden. Topeng itu juga simbol penciptaan semesta, juga emanasi yang tidak membedakan pencipta dan ciptaan, karena ciptaan adalah bagian atau pancaran dari Gusti Allah. Siapakah Gusti Allah itu? Ia adalah ketidakberbedaan. Dalam dirinya adalah ketunggalan mutlak. Sedangkan semesta ini adalah keberbedaan. Semesta itu suatu aneka keberagaman. Dan karena itu terdiri dari pasangan sifat-sifat yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Jadi, segala sesuatu ini terdiri dari pasangan kembar yang saling bertentangan, tetapi merupakan pasangan. Adalah universal manusia purba, mengandung semua sifat ciptaan. Gusti Allah mengandung semua sifat ciptaan. Karena semua sifat yang dikenal manusia itu saling bertentangan, maka dalam diri sang yang tunggal, semua pasangan oposisi kembar tadi hadir dalam keseimbangan yang paripurna, sempurna, amat sempurna. Sifat-sifat positif melebur jadi satu dengan sifat-sifat negatif. Akibatnya, semua sifat-sifat yang dikenal manusia berada secara seimbang dalam zat sang pencipta. Dan sifat itu dikenal manusia alias kosong mutlak. Paradoknya, justru kosong itu kepenuhan sejati. Karena Gusti Allah mengandung semua sifat yang ada. Kosong itu penuh, penuh itu kosong. Itulah Sang Yang Esa. Topeng Panji menyimbolkan bagaimana asal muasal Sang Yang Tunggal ini menciptakan pasangan-pasangan kembar saling bertentangan. Terang dan gelap, lelaki dan perempuan, daratan dan lautan, manis dan asin, dan seterusnya. Inilah sebabnya kedok Panji tak
dapat dikenali secara pasti. Apakah itu perwujudan lelaki atau perempuan? Apakah gerak-geriknya lelaki atau perempuan? Kedoknya sama sekali putih bersih tanpa hiasan. Itulah kosong. Gerak-gerak tariannya amat minim, namun iringan gamelannya gemuruh. Itulah wujud paradok antara gerak dan diam. Tarian Panji sepenuhnya sebuah paradok. Inilah kejeniusan para wali dalam siar tentang Gusti Allah dalam transformasi menjadi aneka. Dari ketidakberbedaan menjadi perbedaan-perbedaan. Topeng Panji menyimbolkan peristiwa besar universal, yakni terciptanya alam semesta berserta manusia ini pada awal mulanya. Mengulangi peristiwa primordial umat manusia tentang bagaimana penciptaan terjadi.